Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi telah kita simak bersama. Waridallah. Allahumma salli ala Muhammad. Ta'adat nikah ibadatan lil ummah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Sayyidina wa maulana Muhammad. Turunin dikit. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Guar munggaran nuklar jadi cimata nyamangsa naratas kedal na cinta bibir layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan janji asih anu bihari kiwari barantos ngabukti kalayan dikatri ku jatuh krami ku jatuh sadayana anu ngiluang semoga pulang dia tempat lalu nasi hutang na ingat minama kafe baru gak hutang sarua tuh memang kiai itu buka hutang. Wuh. Sampai mana dia tuh bis kodoy hutang malah tili karena hati saraya jalmi manjat gen puji gadat Allah anu maha suci Allah anu maha widi Allah anu rabbul izzati kino muji kano dipuji sarta hati seja muji anu malah mandar masih ngajan tenken panghias hati panghias panghias kalayan campakali karena dada sadaya jama manjat gen puja katat Allah anu maha kawasa Allah anu murbawi sesa kino muja kano dipuja sarta hati seja muja anu malah mandar masih ngajantenken panghias rasa panghias at panghias kalayan Allah anu murbawi sesa anu barantos mempertemukan kedua mempelai pria sinarang wanita anu diawali ku pandangan mata anu pertama anu ngabalukarkeun ngancikna rasa katresna anu ngamuara dina dada ngagalura dina jiwa anu akhirna terlaksana hiji cita-cita anu mulia anu beh dituna nyukcruk galur nu kapungkur mapaitapak sunnah rasul awujudkeun janji ilahi kalayan nganggo referensi anu pasti hiji ayat Allah dina Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Oke diperkiat ku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ma'asyara syababa man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji' fa illam yastati fa alaihi bisyam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil al-mukarramun para alimil ulama juama para kiai para sesepuh dan tokoh masyarakat wabil khusus guru dan orang tua kita bersama yang kita ta'zimi yang kita cintai dan yang selalu kita ikuti walaupun beliau pada malam hari ini tidak nampak kelihatan secara kasat mata dohir tetapi karena Allah memberikan rasa cinta kepada kita sebagai santri dan jamaahnya maka siapapun anda yang hidup bersimpuh di tempat ini begitupun dimanapun fikir manakib al-Baghdadi dikumandangkan maka nama beliau selalu kita sebut bukan untuk mengkultuskan dan bukan untuk mendewa-dewakan kepada manusia karena musyrik manusia ketika mendewa-dewakan makhluk lagi tetapi berdasar terhadap sering saya sampaikan sahabat Al-Umar Ibnul Khattab mengatakan di dalam kitab Fathul Arifin beliau mengeluarkan suatu makalah makalah itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh sahabat madhus suyuhi akrobu ila taqwa ketika kita memuja memuji seorang guru dimanapun tempat kita mengumandangkan nama beliau maka ini bukan untuk mengkultuskan dan bukan untuk mendewa-dewakan tetapi semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah ya Rabbal
Ya Rabbal. Al-Maksud apa? Yai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Al-Mukarram, para alimin ulama, para ju'ama, termasuk guru kita yang tadi telah memberikan mau'idu hasanah kepada kita, ibunda kita Al-Mukarramah, ibunda Hajah Dr. Randa Badria SPDI, tepuk tangan buat beliau. Dan semoga kepada beliau beserta keluarga besar beliau Allah senantiasa memberikan nikmat sehat panjang umur. Apa yang beliau rencanakan termasuk malam besok akan mengadakan tabligh akbar sekaligus penutupan, semoga disukseskan oleh Allah. Ya Rabbal. Kami nyukum amin doang. Sukses itu di hadiranku orang masuknya semua. Betul. Karena sesungguhnya yang meramaikan pengajian adalah inilah hidayah taufik, hidayah cinta, hidayah keimanan dan ketakwaan yang Allah berikan kepada kita, bersyukur kita kepada Allah. Di malam yang gelap gulita, gelap itu ya. Gelap, bening eta cam. Kusabab daaya, kusabab daaya. Nah, itu weh Najimah. Bening cenang ngaji dikitu-kitu, ada kumakwing weh. Seneng weh, alhamdulillah. Keseneng balik. Betul? Betul. Asal panitia tong balik. Roy. Hadirin kaum muslimin, bersyukur kepada Allah di tengah malam yang gelap gulita ini, bahkan hujan barusan lewat di tengah-tengah kita, tapi urang sadayana masih berkumpul di tempat ieu untuk senantiasa memakmurkan dan meramaikan is. Kenapa demikian? Ini untuk mengkikis habis sifat watak tamak sombong daripada kita. Kenapa demikian? Karena kadang ketika antara sukses merasa kita yang sukses, ketika banyak jamaah merasa kita banyak jamaah, tetapi hakikatnya kalau Allah tidak ngirim jamaah, kalau tidak didatangkan jamaah ke tempat ini, maka acara siapapun yang diundang ke tempat ini, betul? Maka tidak akan sukses, tidak akan sukses. Anjur datang ke dia membalik. Keren. Make kaca. Kumaha aing lolong. Ya lain-lain gagayaan. Kusabab means. Hah? Hadirin kaum muslimin wal muslimah, sehebat apapun penceramah datang ke ieu tempat, betul? Maaf, saya sering sampaikan di mana tempat, ketika panitia penyelenggara mengadakan tabligh akbar dimanapun, bahkan di tempat ieu tasyakur walimatun nikah. Atanapi walimatul kursi bidommil ain la bifathil ain. Menurut ulama dalam kitab Bajuri, Bajuri tenya eta syarahna kitab Fathul Qarib atanapi takrib lamun di santri atanapi di pesantren biasa di aji. Aya bahasa walimatul arus, aya bahasa walimatul kursi. Lamun walimatul arus, walimah nu diayakeun sakobla duhul. Ngarti teu nini-nini yo? Henteu. Waduh. Repot ieu nrangkeunana. Walimah nu diayakeun samemeh suami jeung istri ngalaksanakeun bertempur di atas kasur dan berperang di atas geningnya. Betul? Ngan ieu mah nikahna geus kaliwat. Leres kan? Maka saur ulama di dalam kitab Fathul Qarib yang disyarahan melalui sarana, maka hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bajuri nyarakeun lamun ursi nyaeta walimah nu diayakeun sabadana panganten dua-duanana geus. Gitulah. Maka bersyukur di tempat ieu panitia penyelenggara aya Auning, aya naon ieu teh? Taruk dong ningar teh. Tenda. Warna ge hejo, beureum, pink. Betul? Diayakeun semewah mungkin, bahkan panggungna diaya-ayakeun sound systemna ge ngeunaheun ieu sound system. Lamahan rokona tukang sound system tah. Parunya. Betul?
Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sehebat apapun suatu acara, lamun jamaah ku Allah tadi kirim ke iya tempat, betul? Banyak ceramah sorangan jika nu gelok, betul? Maaf, berbicara capek Pak, simpulin tadi dipencet lah. Kemarin acara di Bekasi, panggungnya juga panggung inul. Ketika turun tangga pertama, labu kehanap. Labu kehanap, meren. Jadi rada, ya begitu pun. Encan, ya lamun berbicara acara rajaban sampai, maaf, tasakur bin nikmah. Sakuma bunda tadi nguningakeun. Lamun geus waktuna kiai meureun kala luar, nyasarua. Ya sakuma tadi, nyungkuring malam ayeuna kuat takdir di dieu. Padahal acara malam Jumat ayeuna sakuma tadi. Sabada di Pontianak anu ngawakili Kiai Hadi. Tadi SMS-nya aya keneh. Saya malu katanya, kenapa? Kok disama-samain fotonya sama sampean gitu. Emang bener semua cita saya gitu kan. Cuman apa Yai ngutus saya untuk pergi mewakili beliau. Malam dari Cilincing, Jakarta, saya jam 2 nyampe ke Cikampek. Tidak tidur sampai jam 4, setengah 4 kalau gak salah SMS muda itu. Kenapa? Berbicara, ngobrol dengan Gombes. Ini besok kita pergi ke Brebes. Tapi mending kalau di sini ada gitu kan. Ada yang untuk menggantikan saya. Maaf, sebetulnya kiai sama semuanya, betul? Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang utama, tidak ada yang hebat, sama. Begitupun saya tidak merasa kiai hebat, tidak merasa, tetapi apa? Ini tatanan takdir dari Gusti Allah Subhanahu. Jadi hasil keputusan ngobrol mending kalau ada. Makanya kita tanya dulu. SMS dulu ke bunda. Ternyata jawabannya pagi-pagi, kalau nggak salah pagi-pagi, belum ada. Nah, oleh karena itu memberanikan diri. Kombes telepon ke Pak Yai. Kata Pak Yai, ya udah kalau memang begitu, dibagi dua. Alhamdulillah, termasuk kita berkumpul di tempat ini dengan guru-guru kita, termasuk Pak Roji, kayak yang lainnya, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Semoga semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal, ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jami'ah rahimakumullah. Bumi ayeuna urang sadayana aya dua acara. Pertama, acara tasyakur walimatun nikah. Nuka dua diisi ku zikir manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jae radhiyallahu. Bahkan urang sadayana menyambut bulan suci Ramadan. Sakedap deui urang ngalaksanakeun atanapi lebet kana bulan suci Ramadan. Maka insyaallah, lamun bahasa santri aya muktadal hal. Ayeuna bahasa inna likulli maqalin maqamun walikulli maqamin ma'danur rijal. Setiap bahasa, setiap ucapan, setiap kata-kata, setiap pencerama, setiap mubalik, setiap da'i, likulli maqalin maqamun, aya tempatna. Diondang kana muludan ngabahas, lamun kana rajaban ngabahas, lamun kana pernikahan ngabahas, walikulli maqamin ma'danur rijal. Maka setiap tempat pasti ada tata cara, adat dan kebiasaan. Oleh karena itu sebelum saya berbicara lanjut, mohon maaf kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara termasuk warga masyarakat yang ada di tempat ini, bila mana bahasa dan kata-kata saya kurang berkenan ataupun beda dalam cara penyampaian, naon sababna? Sabab lain lubuk, lain belalang, lain koki, lain masakan, lain orang, lain pemikiran, lain tempat, lain adat, jeung kabiasaan. Maka ku sabab gitu, kadang-kadang naon si aya nu nyalahkeun, aya nu ngewa, sabab kadang mayana teh can apaleun. Betul? Teu apal tujuanana, teu apal maksud jeung tujuan. Nana,
Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sesuai dengan ajaran guru dan orang tua kita bersama, apapun kata orang, lanjut keyakinan kita, lanjut istiqomah kita untuk senantiasa memakmurkan Islam. Kita dimanapun Allah menakdirkan untuk memakmurkan Islam, malam ini di sini, besok kita di Pepabri, apapun tantangan yang kita lakukan, apapun tantangan yang datang kepada kita, maka semoga kita ditetapkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Ya Rabbal, salli wa sallim daiman ala, salli wa sallim daiman, wal ali wal ashab liman qad, wal ali wal ashab liman. Orang lain benci, jangan dibalas. Barang, cengkompak. Lamun benci, jangan dibalas. Siap. Itu nih hujan matang di pikiran. Hujanan sarua orang naik hujanan. Bukan di beresulah. Emot sim kuring, ketika dikobak biru, nu dihipnotis ku sim kuring. Teh, ya pangantennya. Betul kan? Ketika itu saya mempraktekan sebuah hipnotis yang moderat yang tidak ditidurkan, Kang Ari itu bisa maca. Beneran? Jadi ingat tadi ngobrol dengan Kang Rozi. Oh, pengantin yang dihipnotis pahula, cek itu yo. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, lanjut selawatnya. Orang lain benci, jangan dibalas. Benci. Ya, ngadengkeun selawat sing kuring, buka mata, tutup telinga. Kesalahan bukan pada pesawat Anda. Bisa itu menahan. Kami diomongkan. Orang lain nyaci, jangan dibalas. Orang lempar batu, balas lempar roti. Itulah ajaran Abah Junaidi, itulah ajaran Abah Junaidi.